Ada apa aja, Bun? Ada risol, ada jelly, ada kebab kuat. Buka laris manis. Nah, ini laris kan? Coba. Ya masih. Sedia apa nih, Bun? Apa aja nih, Bun? Ada kentang goreng, ada makaroni sekuntum dapat 2 loh, 5.000. Ini dapat miloni, coba ini... ya dibeli ya. Oke. Okay. Makasih, Pak Yopi. Harga termurah di segalaksi ya, iya, masih universal. Sebesar. Oke, Bun, semoga ya, laris semoga kena. Mari, assalamualaikum. Sedia apa aja, Bun? Minuman, mari. Sama jus, oke. Dipisi minuman ya. Beverage. Oke. Oh, lagi ini langsung cicipi ya. Belum sarapan aja. Oke, siap. Nah, ini apa nih, Bun? Ini apa nih, Bun, namanya? Oh, ini dimsum sama apa? Sate. Sosis. Oh, sosis bakar. Oke. Lancar aja ya semuanya. Dan apa itu, Bun? Jagung. Jagung. Wah, ini apa, Bun? Macaroni cheese. Oh. Jadi dari kelas berapa ini, Bun? Kelas 1B. 1B, baca sama Bu Darti mungkin ya. Iya. Coba lancar. Saya ya. Ini yang masak Bu Ati atau siapa ini? Banyak banget. Saya, Pak, dari jam 3 pagi. Wah, dari jam 3 pagi. Mama hebat. Ini menunya apa aja, Bun? Ada aneka snack. Ya. Ada dimsum juga. Wah, ini menikahnya enak nih. Ada harga yang khusus? Ada es, boleh dibuka. Wah, esnya ini. Wah, es dari siapa? Ada harga khusus buat wartawan ini? Boleh. Boleh, ada khusus ya. Mari, Bunda. Lancar jaya. Ini apa nih bentuknya aneh-aneh ini? Ini kebab. Ini kebab mana, Bun? Kebab Turki? Kebab Bunda, kan ya? Oke, dengan menu khusus dan spesial. Ini apa nih, Pak? Ini es. Es ya? Kul-kul. Oke. Mari, Pak. Ini minuman. Jelasin dong, ini apa ini? Popcorn. Kalau ini? Sushi. Oke, ini? Kira-kira berapa harganya nih? Gak tahu juga. Apa digratisin aja? Apa? Digratisin aja, kok gak tahu harganya? Gak tau, tulis. Oke, makasih Arya. Ini mana penjaganya? Oh, Bun, ini makanan apa nih baru lihat nih? Pak. Kelompok 2. Oh, ini makanan apa nih? Ada. Nah, ini makanannya kayak iya, betul. Ini kayak sarang laba-laba ya. Laba-laba. Ada aneka jelly. Wah, rame banget kok. Spaghetti juga ada. Berarti insya Allah. Ini harga spesial semuanya, Bun ya. Harganya dijamin. Dijamin mantap, ramah kantong, ramah tamah juga ya. Oke, mari Bunda. Insya Allah saya kesini nih bawa anak-anak gerombolan. Oke, mari. Iya, sambil digerakkan tangannya. Kita ulang lagi. Kampung semangat. Ini kayak popcorn ya, Bu ya? Iya, popcorn. Sambil nonton film kayaknya enaknya. Coba menunya apa aja nih? Ini apa? Es apa itu, Bun? Apa ini? Jelistik ya? Jelistik, oke. Luar biasa. Ini tiga menu ya? Iya. Terima kasih. Mudah-mudahan lancar jaya semuanya, Bunda. Mari, Bunda.
apel pembukaan. Wah, ini nih udah siap nih. Siapa namanya ini? Udah siap jualannya? Siap ya, lagi ditata. Oke, ada apa aja, Bun? Ada sushi, Pak. Mana coba? Ini apa ini? Sushi. Kau yang ini? Oh, yang belum datang. Nah, ini minuman apa nih? Oh, es lemon ya. Oke, ini harganya ramah di kantong apa ramah di? Oh, ramah di kantong dan sehat. Dan sehat juga ya, penting sehat pun ya. Terima kasih Bunda. Wah, ini kelas berapa ini? Kelompok 1, kelas 4 berarti ya? Iya. Ada apa ini? Belum ada yang coba. Apa itu namanya? Namanya dan tuh. Oh, coba nih. Coba lihat depannya. Iya, 5.000. Wah, 5.000 nih. Bentuknya aneh, rasanya jangan aneh nih. Manis. Oke, ini siapa ini? Karyawan baru? Bu Nina ternyata. Oke. Ini apa Bu Nina nih? Ini goreng ya. Ini yang putih apa sih? Posisi mahasiswa ini tidak dulu. Semoga lancar semuanya ya. Lagi menata apa nih Bunda nih? Tidak ada yang buruk. Sama apa? Ceker mercon. Wah, ceker nih. Lebih rapi. Kelompok 1-4. Wah, ini ada ceker nih, bahaya nih. Bisa meledak di mulut. Mercon. Udah siap? Tunjukkan. Wah. Ini kelompok apa nih, Bu? Danki. Wah, nah Danki. Sudah siap? Oh, menunya di bawah. Pasti belum siap. Belum pasang, ya. Ada apa aja, Bun? Kalau ada yang dipanggil, nggak mau. Nah, nggak apa-apa. Bapak ada di guru di depan. Nah, ini apa nih kering-kering? Ini apa nih, Bun? Semuanya rapi nih, perempuan sudah kelihatan. Mas, rapi rapi. Tuh, apa aja menunya yang disediain di sini, Bun? Juga jangan sampai kalah. Tuh, lagi. Konsentrasi. Konsentrasi. Ini bulat-bulat apa nih, Bun? Iya, terima kasih. Donat. Seluruhnya. Donat bulat mini katanya. Apa aja, Bun, menu yang disediakan di sini, Bun? Donat mini, es jelly dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ini juga apa? Kemasannya nih menarik. Jadi magnet. Alhamdulillah. Oke, Bunda, sampai pagi hari Kamis tanggal 15 Juni. Gimana mau beli enggak? Nih banyak sekali makanan tersedia di sini. Ya, ntar mau pilih. Kira-kira mau pilih menu yang mana? Saya mau pilih nyari susu segar biar mantap. Biar sehat ya. Ya, mari. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus nanti dibuka kegiatan panen karya siswa kelas 1. Siapa yang masih di belakang kelas ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraktivitas. Seraya kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan seluruh aktivitas yang kita lakukan senantiasa diridhoi dan diterima sebagai kebaikan kita semua. Bapak dan Ibu guru yang hari ini hadir di dalam acara pendanaan kegiatan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami dari masjid yang berusaha disediakan ini adalah merupakan proses pembelajaran yang dilakukan selama 6 bulan atau semester 2. Tentu kegiatan hasil karya
atau panen raya ini adalah merupakan proses pembelajaran di dalam P5 Project Profile Pelajar Pancasila yang merupakan ikon dari pemberlakuan atau implementasi kurikulum. Siswa-siswi yang lain, maka kegiatan ini harus disukseskan oleh semua, oleh seluruh siswa SD Islam Barisan. Maka dari kemarin dan juga hari kemarin mengingatkan Bapak dan Ibu guru kepada kalian semua supaya hari ini silakan kalian bebas. Setelah selesai senam, silakan kalian borong. Kau borong, silakan kalian beli. Tentu jangan lupa. Setelah kamu beli, ada transaksi. Kalau ada uang kembaliannya nanti dikembalikan. Ya, dengan tertib, jangan sampai ada. Sementara mubazir itu adalah apa coba? Innal mubazirina kanu ya orang sesungguhnya orang yang senang mubazir itu adalah temannya. Ya, jadi Bapak ingatkan jangan sampai kita yang melakukan sifat-sifat mubazir dan buang sampah pada tempat. Kepada ayah dan bunda, kepada bapak dan ibu-ibu yang sudah menyukseskan kegiatan pada hari ini. Sekali lagi, terima kasih ibu, terima kasih bapak yang sudah mensukseskan kegiatan ini. Semoga kebersamaan ini dicatat sebagai amalan kebaikan kita semua. Dan juga Bapak ucapkan terima kasih kepada siswa. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan semuanya. Iya, terima kasih. Posisi masih berdiri ya. Pada bapak-bapak sekolah mengucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya kan? Oh,
Ayo, Rai. Gerakan yang mana kau menumpat tak? Kemarin akhirnya dua Nurul ini bergabung lagi. Mudah-mudahan guru barunya Nurul lagi ya. Enggak, biar dapat gelas cantik soalnya kalau udah tiga.
Oke, selamat berkeringat. 10 menit tiap pertandingan, 10 menit dimulai dari kelas 2 dulu, kelas 2, kelas 3, kelas 5 ini ada nih? Ya, hanya itu saja ya, silakan minum. Siap-siap kelas 2A melawan kelas 2B. Setelah pemainnya kan boleh banyak ya, boleh pakai 10-10. Masing-masing stand, ada stand kelas 4, kelas 1 silakan. Ini apa? Yakul ini.
berapa Nana? 3.000 yang ini. 3.000 juga yang ini. 4.000. Boleh Bapak beli ini? Boleh. Kembaliannya berapa? 2.000. Susu kurma, boleh Bapak beli? Berapa harganya? 5.000. Kalau Bapak beli 2, jadi berapa? 10.000. Boleh 2 atau 1 Bapak belinya ya? Boleh. Boleh. Nah, karena Bapak bawa payung, beli 2 ya boleh? Boleh. Berapa tadi kalau beli 2? 10.000. Assalamualaikum. Jualan apa ini? Donat. Ini donatnya berapa harganya ya? 4.000. Kalau ini 5.000. Boleh nggak Bapak beli? Yang enak yang mana ya? Oh, semuanya enak. Oke, Bapak beli ini. Nah, mau ini enggak, Bu? Boleh, ini katanya ada payung kan, ada Bu Eka. Dan ini boleh 3. Berapa kalau 3 nih? Beli 3 berapa? 4.000 ditambah 4.000. 8 ditambah 2. 8 ditambah 4. 8 ditambah 4 berapa? 8 ditambah 4 berapa? 12. Jadi harganya berapa? 12.000. Sekarang Ucik beli. Ucik beli ini harganya berapa? Kalau 2 berapa? Ayo, ayo mandi. Ini Bapak bayarnya ke siapa ini? Bapak bayarnya ke mana? Oke. Assalamualaikum. Jualan apa ini anak-anak? Ini apa ini? Oh, ini? Oh, kalau yang ini? Minuman. Minumannya minuman apa ya? Oh, jelly. Kalau ini harganya berapa? Bapak harganya berapa? 3.000. Oh, berapa? Ini berapa harganya ya? Berapa harganya ya? 3.000. Boleh Bapak beli? Ya. Kalau Bapak beli ini dengan ini berapa harganya? Rp4.000. Ini dengan ini jadi berapa? Nah, oh, itu. Ini berapa harganya? Ini Rp4.000. Ini berapa? 3.000 tambah 3.000 jadi berapa? 7. Pintar. Nih, Bapak harus nyerahin uangnya ke siapa? Oke. Wah, macet di sini. Gak kembali, Pak. Ya. 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 Ya.
makan. Oke, terima kasih ya, Nak ya. Assalamualaikum. Anak-anak jualan apa? Apa? Ya. Bolehkah Bapak beli ini? Berapa nih harganya? Semuanya 5.000. 5.000 ini. Satu buah. Dua, boleh Bapak dua. 5.000. Oke. Dengan kentang, kentang berapa harganya? 5.000. Berapa jumlahnya? 5.000 sama 5.000 berapa? 10.000. Coba dihitung, benar nggak nih uangnya? Siapa yang nerima uangnya? Coba. Oh, pada hitung ini. Berapa? Ayo, Gibran. Oke, terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita bisa menyaksikan bagaimana suasana anak-anak yang penuh kegembiraan di dalam rangka panen raya. Mudah-mudahan ini ada proses pembelajaran bagi mereka. Kelak nanti mereka mampu untuk menjadi entrepreneur dan menampilkan karya-karya terbaik bagi mereka. Oke, beli apa aja Paing di sini nih? Alhamdulillah dari stand yang tadi ya saya keliling ya Cerita. Bersama Bu Baeka yang alhamdulillah ini mulai dari minuman sampai kepada anak-anak. Oke. Ini yang nyiapin ibu-ibunya apa anak-anaknya nih? Ya, kita bisa melihat bagaimana kegembiraan anak-anak yang tentunya didukung oleh bunda-bundanya untuk menampilkan setiap stan yang terbaik. Dan kita bisa melihat bagaimana keseruan mereka dan juga kelucuan mereka untuk menjadi seorang pedagang dan juga mereka untuk berbelanja. Ya, terutama mengaplikasikan ilmu ya matematika, ya, menghitung-menghitung, terutama mereka di dalam keterampilan berhitung gitu kan. Karena yang selama ini mereka tahunnya berhitung 1 tambah 1 sampai sekian ribu, dan sekarang mereka aplikasikan untuk menghitung secara real uang berapa harganya, berapa kembalinya, berapa jumlah yang dia terima. Ya. Oke, makasih Pak In atas waktunya. Ya. Sukses selalu. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, ini jajanan hasil hunting Eca nih. Eca, gimana nih, Ca? Alhamdulillah, segala macam makanan yang dijual ya. Meriah banget kegiatan kali ini. Anak-anak sudah senang kayak gini ya. Alhamdulillah. Berarti ini hasil karya anak-anak sama orang tuanya ya. Iya, ini hasil kolaborasi. Ini manfaatnya apa sih, Ca, ada acara ini nih? Ini kayaknya nih mengajarkan anak berentrepreneur ya, berwirausaha. Kemudian anak-anak juga belajar menghitung uang, jual beli. Jadi banyak sekali ya aplikasi yang bisa diterapkan ya, di sini ya dengan acara ini. Aplikasi dari pembelajar itu diterapkan di sini. Jadi kegiatan P5 itu tujuannya itu ya. 1 dan 4 berarti kelas 3 tahun depan akan tambah semarak berarti ya. Insyaallah. Tapi kita turut mendukung nih kegiatan tuh, ini. Betul, betul. Oh. Terima kasih ya Cak ya. Yeah. Benar-benar di bawaannya Eca. Wah, coba lihat. Hasil apa? Membeli hunting ya. Menurut saya. Gimana, Bis? Ini kita lagi nyobain pempek nih.
Ini sebagai dari kelas 4 mantep banget. Ini sebagai juri apa sebagai apa? Saya juri iya, makan juga iya. Menikmati banget kok. Coba lihat nih, banyak banget tuh. Alhamdulillah nih ayah bunda, para guru juga mencicipi dan juga menilai. Enak banget. Gimana Pak Ji? Sip. Sip ya. Yes. Apa yang Pak Ji cicipi hari ini nih di acara ini? Oh, ada susu ya. Susu, ada donat, ada batagor. Oh, dan masih banyak yang bisa dicicipi. Luar sedikit ya. Iya. Intinya mensukseskan anak-anak biar pada semangat dagangnya. Ini kalau si Abi ini. Gimana Abi? Alhamdulillah. Makanan apa aja yang dicicipi ini? Sampai kekenyangan ini, makan burger. Makan batagor. Kemudian ini kayaknya yang ditarik-tarik. Kalian ketarik. Waduh, sampai sekarang begah banget ini. Ini saya lihat di belakang ini serius banget mencicipi makanan apa itu Pak Wan? Oh, yang pempek. Palembang. Oh, mantasan Pak Wan. Pempek Palembang. Rasanya pedas-pedas manis. Pedas-pedas manis. Di Palembang kayaknya asli ya. Pedas-pedas manis. Ya, pedas-pedas asam. Ini benar Pak Wan nih, dengan pempek. Oke. Lagi Bu Karin. Sudah apa saja yang dicicipi hari ini? Kemoceng. Kemoceng. Enak banget. Kemoceng. Ini kemoceng, namanya kemoceng. Oh, mereknya kemoceng. Itu apa sih namanya? Kemoceng. Bu Ayi, apa aja yang udah dicicipi? Sosis bakar. Ya, banyak. Wah, banyak juga yang di. Itu telur mata sapi kayaknya ya? Oke, selamat mencicipi ya. Ini jualan apa ini? Ada apa aja? Makanan 75.000 sama ini jelly green. Oh, wait. Jelly green 10.000, spaghetti 10.000. Bos, ini min. Jelly green. Jelly green ini. Oke, okay. Berarti ini dari kelas mana? 4C. Udah mau habis apa masih ada nih? Masih ada. Masih ada. Oh, masih ada ya. Masih banyak waktu ya. Selamat semoga laris. Ah, assalamualaikum. Ini dari kelas mana? 1A. 1A jualan apa aja? Dimsum. Dimsum terus? Ini apa ini? Taunya. Oke. Okay. Halo. Ah, ini. Halo. Rani. Siapa namanya? Albi. Albi jual apa, Bi? Brownies. Oke, ini siapa? Dari kelas mana ini? 4A. Jual apa aja 4A ini? Ini ada puding, batagor. Puding sama? Sama ada milk jelly. Puding, batagor sama ada milk jelly. Berapa itu harganya itu? Yang mana? Ini, masing-masing ini? 5.000. 5.000, yang minumannya? Ini 10.000. 10.000 ini batagor 10.000 juga. 10.000 juga, oke. Ini ada 3 macam nih. Kalau ini, sama 4A juga? Sama juga. Oh, sama ya itemnya ya. Oke, semoga lancar ya. Assalamualaikum. Jualan apa aja ini? Kita jualan bolu. Bolu. Mana lagi? Permen. Oh, susunya udah habis. Ini harganya berapa aja variasi itu? Kalau misalnya kroffel harganya 8.000. Yang paling mahal apa tuh? Yang paling murah? Yang paling murah ini. Oke, permen ya. Udah gimana? Udah habis-habis maka dagangannya atau masih banyak? Oh,
Masih ada ya, mudah-mudahan sampai sore cepat habis ya. Dengan ibu siapa ini? Rafila dari kelas mana? 4B. Oke, semoga sukses ya. Assalamualaikum. Oke, Almer ya? Iya, Pak. Almer, ini jualan apa aja, Mer? Oh, ini, Pak. Apa ini? Ada puding coklat. Puding coklat. Mana, tunjukin dong barangnya. Ini apa ini? Ini bihun goreng. Goreng. Ini apa ini? Ini spaghetti. Spaghetti. Ini apa lagi? Ini roti Turki. Roti Turki. Yang ini apa? Yang ini Pak. Cappuccino. Cappuccino. Oke. Item paling mahal apa sih? Itu item paling mahal ya. Berapa harganya? 10.000. Oh, itu udah habis laris manis. Yang paling murah berapa? 5.000. Semuanya. Ini batu udah mau habis semuanya ya. Udah barang kosong. Oke. Dari kelas mana Almer? Kelas 4. Kelas 4B ternyata. Oke. Ini kasirnya siapa namanya kasirnya? Kak Zimi sama ibu siapa? Isya. Oke. Lancar semuanya ya. Assalamualaikum ibu. Ini seru banget apa namanya yang merah itu? Apa beli itu? Ini apa namanya? Semeknya cerah. Oke. Bu, mau nanya-nanya nih bu. Jual apa aja nih bu? Tunjukin apa ini? Jual ini kue cubit. Iya. Ini kelihatan masih banyak nih. Berapa aja harganya sih yang paling mahal berapa, Bu? Paling mahal 1.000 yang paling mahal. Yang paling mahal 1.000 apa, Pak? Yang paling mahal apa? 10.000. Oke. Apa yang 10.000 itu? Spaghetti. Oh, jelly drink. Oh, kedimsum. Oke, yang paling murah berapa, Ibu? 2.000. 2.000. Kalau ini berapa di yang ungu ini? Juga ya. Kok dia minum terus kalau dibahasnya aku? Panas, Pak. Panas, Pak, ya. Oke, semoga lancar dagangannya ya. Oke. Assalamualaikum. Ibu-ibu. Nih, jual apa aja, Ibu? Jual brownies. Brownies yang mana, tunjukin. Brownies apa lagi? Pastel. Ini. Ya, apa lagi? Oh, dimsum. Oke, berapa harga paling tinggi di sini? Ini berapa? 7.000. Ini paling mahal ya. Yang paling murah? 3.000. Yang mana? Oh, ini gorengan 3.000 semuanya ya. Oke, gimana? Udah banyak yang terjual apa masih? Udah ya. Apa aja yang udah terjual ini? Yang disukai pengunjung apa? Oh, brownies yang paling banyak diburu ya. Oke. Semoga lancar semuanya ya. Assalamualaikum. Bu, jualan apa aja, Bu? Dimsum yang mana, tunjukin dong. Udah habis. Telat nih. Mana donat 1.000 deh. Oh, berarti yang tersisa apa aja, Bu? Donat sama minuman sama puding. Oke, ini minuman apa yang kuning-kuning ini? Ini mangga. Kalau yang coklat? Coklat. Berapa tuh harganya tuh? 5.000. Ini semuanya 5.000. Ini apa ini? Ini 3.000. Ini 3.000. Donat. Ini 5.000 harganya. 5.000. Ayo nyak belinya. Rasa apa? Rasa coklat. Beliin yang kuning, Mak. Rasa mangga. Yang paling tinggi berapa? Yang paling tinggi berapa harganya? Hei, yang paling tinggi berapa harganya? 7.000 paling tinggi. Yang paling murah ini 3.000 ini. Iya. Oke. Ini mau beli di mana? Oke, mau beli coklatnya ya. Berapa harganya itu? 15.000. Berapa harganya, Bu? 5.000. Berarti kembaliannya berapa? 15.000 ya. Habis kayaknya nih. Bu, jualan apa aja, Bu? Ibu. Mau lapar nih. Jualan apa itu? Sini dulu, jualan apa ini? Spaghetti. Harganya berapa spaghetti? 10.000. Ini juga sama 10.000. Iya. Oke.
Bu, mau nanya Bu, tadi jualan apa aja? Ada spaghetti, apa lagi? Spaghetti. Oke, mantap hafal nih. Yang paling mahal berapa sih harganya? Spaghetti berapa spaghetti tadi? 10.000. Yang paling murah? S10. S10 berapa itu? 3.000. Udah habis semuanya ya? Oh, alhamdulillah lancar. Soalnya di mejanya udah mau semuanya habis ya. Oke, selamat menghabiskan sisa makanannya ya. Dadah. Halo. Assalamualaikum, Ibu. Iya, assalamualaikum. Gimana nih hasil jualannya nih? Kita modal berapa? 30. Pendapatan? 60. Tadi masukin anak-anak butuh lagi, Pak. Nambah lagi 15.000. Nambah lagi 15.000. Hampir 500.000. Ini modal berapa modalnya? 300. 300. Dapatnya 400 lebih ya. Mudah-mudahan anak-anak jadi pengusaha. Amin ya Allah, amin. Itu kan yang di apa dicontohkan oleh Rasul itu kan pedagang. Ini kelas apa pun satu apa? Satu C. Satu C nih. Oh ini mah teman-teman si Besti dong. Nah, teman gue banget. Makasih banyak ya Pak. Oke. Semoga lancar dan berhasil untuk masa depan mereka Bun ya. Harapan untuk depan mah Bun. Harapan salam. Oh harapannya semoga makin maju bisa mencetak anak-anak bangsa yang luar biasa buat Indonesia. Amin. Terima kasih Bu. Makasih Bu, nanti waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Oke. Assalamualaikum. Ini tim di balik kesuksesannya. Siapa nih yang mau jadi? Ibu dah yang ya. Frontman-nya, frontman. Oke, Bun. Gimana nih Bun? Ini ke ibu yang ini persiapannya semalam apa aja Bu? Bantu anak-anak sih Pak. Jadi racik-racik, masukin ke botol, masukin freezer malam-malam. Jadi pagi siap nanti dingin. Iya, terima kasih. Kalau ini Bunda, ini nyediain apa nih? Tadi bikin dimsum. Ya kira ya. Ini bantu nggak di rumah? Enggak. Bantu. Jadi tadi kalau nggak bantu? Bantu sedikit. Oh. Alhamdulillah ya. Jadi gimana dengan kolaborasi anak-anaknya semalam? Alhamdulillah kita kompak selalu dan kompak selalu. Semoga menjadi pengusaha Bun ya. Dengan apa didikan seperti ini dilatih berentrepreneur. Oke. Terima kasih Bunda untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa mama pada ngumpul di sini nih mama iya. Tangguh semuanya nih kayaknya. Tadi habis ada kegiatan rumah teman P5 ya. Nah alhamdulillah kita senang P5 nah hari ini sudah selesai semuanya. Ini dari kelas 1B ini ambil apa aja? Yang nyanyiin apa aja? Oh, iya. Rame banget tadi saya lihat tubuhnya. Wow, tadi itu ada apa punya tadi ada kucing. Kebetulan kita bagi 5 kelompok, ada makanan, ada minuman. Kebetulan dari makanan ini kita bagi menjadi 3 kelompok, yang 2 kelompok makanan dan minuman. Alhamdulillah sudah. Coba Pak Iman udah cicip-cicip semuanya apa cuma ya, nonton aja dari nih? Dari mulai jus sampai makanan yang ringan sampai berat tuh sudah saya coba semuanya. Pantesan keringatan banget ya. Coba ini apa? Belum. Oh, belum. Oke. Ya, bagian ngintip aja dari tadi. Ya, oke. Oh, ini dari Bunda Javier, produknya oh, Bunda Javier. Apa namanya? Jelly ya. Jelly ya, ini boleh cobain buat Pak Yopi. Oke, wah, coba kita icip-icip ya, guys. Dan ini ada ini produk Aura. Aura. Ini apa nih? Baso. Sate bakar. Aduh. Nah, enak
Ya dari namanya juga terbayang apa? Enak banget. Terbayang kenyal-kenyalnya. Oke, ini siapa ini? Ini apa ya, produk? Ini apa namanya produknya? Kitchen apa itu? Waffle ya? Waffle. Oh. Coba itu makanan dari mana ini? Dari Inggris apa dari mana? Oke. Nah, ini nih yang dipegang apa? Buah. Jus buah. Ini produk dari mana ini? Coba produk dari mana nih? Produk dari Bunda. Kenal enggak yang bikinnya Bunda siapa? Oke, tuh ini pasti produk-produk semua ya. Dalam abi apa? Jus buah. Jus buah. Oke, gimana rasanya? Enak nggak? Enak. Enak bener. Enggak pakai bohong. Enggak pakai bohong enaknya. Enggak pakai bohong enaknya enak banget gitu. Wow. Ya. Sehat ya insyaallah ya. Karena enggak mungkin pakai pengawet ya, Bun ya. Iya, insyaallah aman semua. Karena ini dibuat untuk anak kesayangan ya, bukan untuk semua ini. Supaya anak-anak kita menjadi anak yang sehat dan pintar. Nah, insya Allah Pak Yopi, kita hari Jumat mau ada acara dengan Departemen Pertanian. Oh, anak-anak besok ya? Hari Jumat besok, anak-anak datang ya. Ada pembagian sayur-sayuran supaya anak-anak suka makan sayur. Ya. Oh, ya, sudah. Terima kasih ya. Sukses selalu untuk anak kelas 1B ya. Semoga Darussalam tetap sukses. Nah, terima kasih. Bu Darli sama Bu Langga semuanya. Assalamualaikum. Dadah semuanya. Nah. Oh. Ini apa ini? Aduh, jangan itu. Mulia. Ini nih. Bu ya, ini lensa nih. Ini lensa jadi. Mana satu C? Coba. Oke. Ini si Besti, gimana Besti? Jualan ikut jualan nggak tadi? Ikut ya. Gimana semuanya? Habis kejual? Habis ya, alhamdulillah. Ini bantuin enggak cuma nonton aja? Iya, Bang. Bantuin dong ya. Ini kok semut aja. Oh. Makasih, dadah. Enggak boleh lagi buat lagi banyak ini dulu. Yeah.